Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cik Beliza. Keterangan pendebungaan dalam Al-Quran. Telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Surah Al-Hijr ayat 22. Pendebungaan ialah proses pemilahan butir bunga matang dari anther ke stigma. Untuk menjawab soalan definisi pendebungaan, jawapan pelajar perlulah merangkumi empat istilah ini, iaitu pemindahan, butir bunga, anther, dan stigma. Terdapat dua jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri melibatkan pemindahan butir bunga dari anther ke stigma, bunga yang sama dan juga bunga yang lain tapi pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk melibatkan pemindahan butir bunga dari anther ke stigma, bunga pada pokok yang lain, iaitu dua pokok yang sama spesies. Terdapat dua jenis ejen pendebungaan. Pertama, angin. Kedua, serangga atau haiwan. Manusia juga berada dalam kumpulan kedua. Bunga yang didebungakan oleh angin mempunyai ranggi yang kecil, warna pudar, tiada nektar atau madu, bilangan butir debunga banyak, butir debunga kecil, licin dan ringan, serta filamen dan stil yang panjang. Contohnya jagung, rumput dan padi. Bunga yang didebungakan oleh serangga atau haiwan pula mempunyai ranggi besar, warna terang, ada nektar atau madu, bilangan butir debunga sedikit, berbau harum, butir debunga kasar dan melekit. Contoh, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Pendebungaan kacuk mempunyai kelebihan berbanding pendebungaan sendiri, iaitu pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Pokok baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap rosak dan penyakit. Tanaman mempunyai variety baru, iaitu kepelbagaian, dan biji benih lebih berkualiti. Pendebungaan sendiri melibatkan dua keadaan. Pertama, bunga yang sama, iaitu butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Kedua, bunga yang berlainan, iaitu butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Dalam pendebungaan kacuk pula, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain pada pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Jom lihat inovasi dalam pertanian yang melibatkan pendebungaan kacuk. Pertama, kelapa sawit dari spesies dura dikacukkan dengan kelapa sawit dari spesies Pisifera menghasilkan kelapa sawit dari spesies Tenera yang mempunyai buah dan isi yang lebih banyak dan tempurung yang nipis. Kedua, betik dari spesies Bang Enam dikacukkan dengan betik dari spesies Sunrise Solo menghasilkan betik dari spesies Exotica yang mempunyai buah lebih manis dan lebih berisi. Ketiga, jagung mas madu yang mempunyai buah lebih manis dan besar serta daya tahan terhadap penyakit dan kemarau yang tinggi terhasil dari kacukan jagung manis Taiwan dan jagung manis Meksiko. Seterusnya, padi spesies Siam 29 dikacukkan dengan spesies Pepifan
menghasilkan padi spesies Malinja yang menghasilkan padi yang banyak dan masak lebih cepat. Terdapat tiga peringkat dalam proses persenyawaan. Pertama, butir bunga jatuh ke atas stigma. Kedua, tiub bunga tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan. Dalam ovul terdapat gamet betina. Selepas tiub bunga menembusi ovul, persenyawaan berlaku di mana gamet jantan berjantum dengan gamet betina. Selepas persenyawaan, ovari berkembang menjadi buah, manakala ovul berkembang menjadi biji benih. Terdapat dua jenis percambahan, percambahan hipogil kotiliden di dalam tanah, manakala percambahan epigil kotiliden keluar dari tanah. Pelajar boleh ingat hipo pada air berendam dalam air, maka percambahan hipogil kotiliden berada di dalam tanah. Untuk epigil pula, kita boleh ingat epidermis, iaitu bahagian paling luar. Jadi percambahan epigil kotilidennya keluar dari tanah. Yang terakhir, tiga syarat percambahan biji benih. Pertama, air. Kedua, udara. Dan ketiga, suhu yang sesuai. Ingat, cahaya tidak diperlukan semasa percambahan biji benih.